الحين وقت كيكتي اللي أحبها القريبة لقلب channel aku. Okay, hari ni aku nak tukar exhaust Y-Pang cutting Y-Suku. So macam depan mata kurang ni, exhaust standard ni aku nak pindah ke Y ni. Sebab Y ni dia dah tak gerak dah. Dia memang tak gerak langsung sebab dia ada masalah engine lah. Masalah starter semua. Memang motor ni masalah. Honda kata motor ni, tengoklah kalau rezeki dia buat. Okay, so tu tak apa, kita ketepikan tu hal Honda. Yang aku hari ni aku nak tukar exhaust ni yang tengah pakai tu, tu Y-Pang cutting Y. So aku pakai ni exhaust ori Y eh. Nanti aku tunjuk cara pasang, senang ya. Kau buka footrest apa semua, itu je. So and then aku nak check aku punya brake belakang ni. Brake belakang ni, ni bila aku pusing ni dia macam ada bunyi benda pecah tau. Tak tahulah, nanti aku try buka kalau brake ni tak dipakai. Sebab brake ni aku modi tau, aku masuk Rezek punya. Dia memang ngam tapi kena modi dalam. Aku tak, time tu aku tak tahu, aku just ambil mu baru lah. Tu ada dah kis aku punya color ni lah. Nampak tak? Dah kis aku punya color ni. Nampak tanggal lah color. So kalau tak ada, so kalau kena buka ni juga, terpaksa buka. Buat sementara tak pakai brake dulu belakang. So nanti kita tengok minggu depan ke apa, aku tukar, aku beli sebiji untuk special punya brake lah. Untuk ni lah, ataupun tukar hub crease kena tukar. Aku pun tak tahulah. Kalau ada yang tahu just komen kat bawah okay. So just ni aku nak tukar exhaust dulu hari ni. Okay, ni sebelum ni aku pakai exhaust ni, exhaust Y. First pasang, tak silap aku, dia memang tak ada apa-apa tau. Memang tak ada kena modi apa-apa. Tak sentuh apa-apa, semua okey. Boleh guna kickstarter. Bila pakai dua kali ni, kickstarter macam tak dipakai, memang tak dipakai, sangkut. Nampak? Bekas. Nampak sini bekas. Bila kau kickstarter kau nak kickstart tu, sangkut, memang sangkut sini. So memang benda ni memang hilang pun benda ni. Lepas tu aku tak perlu beli, aku cakap sangkut baik tak pakai. Aku pakai setelah tangan je. Tunggu aku pasang semua ni, aku akan tunjuk bunyi dia macam ni. Tapi memang aku pernah pakai pun exhaust ni. Exhaust apa pun tu aku pernah pakai, tapi aku tak tunjuk full kan. So hari ni aku akan tunjuk full lah. Okay. By the way, thank you kepada supporter aku, viewer aku apa semua yang subscribe dan channel aku. Aku ucapkan terima kasih.
Video aku pendek hari ni. Ah, tutup pendek. Nanti aku ngam masa. Ya hari ni aku pasang exhaust je. Pasang exhaust je, itu je. Dan aku bagi tahu aku tak pakai brake tu je balik. Sebab bila pakai pun sama je. Pasang exhaust je. Lepas tu nanti insyaAllah next video tengoklah. Aku akan upload siapa pasang motor juga. Tapi buat masa ni aku busy sikit. Time pemasangan pun aku tak buat. Sebab aku tak buat lah. Sepan time buka je, time pemasangan. Benda simple je. Aku, motor aku ni tak tahu. Memang just PMP je exhaust Y ni. Cuma kalau korang pakai exhaust Y, dia sangkut kat sini lah. Situ sangkut. Nampak? Kat situ sangkut. Ni kalau exhaust cutting standard, dia ada spring ni. Aku dah tolak ke sini pun sama, kena juga. Aku dah pakai wasit sini pun sama, kena juga. Kalau pakai exhaust standard, dia kena ngam-ngam macam tu lah. Kalau korang ke lubang, mesti dengar bunyi drrrr macam tu. Kau kena pakai wasir kat sini lah. Nak dekat gantung ni, kena gantung exhaust ni, kau kena pakai wasir. So dia tak kena kat sini. Sebab dulu aku pakai exhaust standard tu, yang kat motor Y tu, dia sangkut kat sini. Bila aku pakai wasir, dia tak kena. So bila korang ke lubang, tak ada kena apa-apa lah, tak ada bunyi apa. So tu je lah masalah pakai exhaust Y ni. And sangkut kat sini lah, kat kickstarter ni. Yang lain semua PMP, just masuk je. Okay, so tu je lah. Okay, so exhaust pun dah siap pasang. Exhaust dia aku dah pasang, dah pindah. Exhaust dia kat motor aku, dah pindah sini. Tapi aku tak boleh start motor ni, kau tengok eh. Sebab dia punya gigi starter kat sini aku. Nampak? Motor ni pun aku dah siap pasang. One more thing, masalahnya lagi satu ni kat sini lah. Dia punya bila aku kena buka balik brake belakang aku ni. Sebab bila aku kan aku punya hub brake kan modi apa semua kan, kena grind apa dalam semua. Aku punya, tak silap aku, dia punya dalam ni dia tercecah ke dalam tau. Macam ter, apa tu panggil, tergesek dalam ni. Lepas tu dekat hub brake RZ ni kan bekas-bekas grand kan. Dia tersagat-sagat dekat dia punya rim ni. Nampak? Semalam aku bawa dia bunyi bising gila. So aku tengok balik. Lepas tu aku punya rim ni, dia punya tepi-tepi ni, besi-besi ni semua tanggal-tanggal lah. Cat satu hal tak apa, tapi dia punya besi rim ni dia dah macam tergores tau. So aku buka balik. Tengok lah, next video aku buat memang untuk betul-betul untuk sporting SP ni lah. Tak silap aku boleh pakai, tapi hard brake SC lah. Hard brake SC lepas tu kena korek kan. And then tengok lah, kalau korang tahu, korang just comment kat bawah hard brake apa aku kena pakai. Tapi nampak macam ni, bila kau pakai pun sama juga. Bunyi bising, lepas tu tak boleh pakai benda ni. Sama juga benda. So ni exhaustnya. Exhaust ni aku pernah pakai juga sebelum ni. Dia tak kuat sangat. Dia macam biasa-biasa je. Dia apa aku nak cakap, dia tak bising sangat. Dia macam cutting standard biasa. Tapi macam, kau pernah dengar tak sepeda punya, tak tahu lah, lebih kurang macam sepeda kot. Tapi aku lebih suka Huawei Punk punya bunyi lah. So video aku hari ni pakai exhaust ni je. Tak banyak cakap video aku kali ni, banyak main timelapse je. Tak banyak cakap, tak banyak lepas tu main video timelapse je. Itu je. So geng, video aku sampai sini saja. Kita tengok ah. Tengok nanti aku bagi pendapat pasal exhaust ni ke pasal by the way pasal monoshock ni memang nice ah. Tak ada apa-apa masalah pun. Bagi aku okey. Naik double pun mantap lagi. So okey geng, video aku sampai di sini saja. Assalamualaikum and ciao.